Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan drama kami yang berjudul PMS atau penyakit menular seksual. Sebelum drama kami ditampilkan, saya akan memperkenalkan pemeran-pemeran dari drama ini. Pemeran bidan adalah Justina Daniati. Dan pemeran selanjutnya yang berperan sebagai asisten bidan adalah Wilhelmina Dua Clara. Berperan sebagai ibu adalah Megawati Sirveva. Dan yang berperan sebagai pembantu rumah tangga adalah Jusmi Ridwan. Itulah pemeran dari drama kami. Selamat menyaksikan tayangannya. Di sebuah desa yang bernama Desa Kakatua, Kecamatan Mamajang, Provinsi Sulawesi Selatan. Di desa tersebut hanya ada satu bidan bersama asistennya. Oleh karena itu, desa tersebut masih dibilang primitif karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan. Ada seorang ibu di desa tersebut yang tengah mengalami gejala PMS. Akan tetapi ia malas pergi untuk berkunjung ke pelayanan kesehatan. Pada suatu hari, bidan tidak sengaja mendengar pembicaraan warga tentang keluhan ibu tersebut. Kemudian, bidan dan asistennya memutuskan untuk pergi berkunjung ke rumah ibu. Setelah beberapa menit kemudian, ibu pun datang dan menyapa bidan.
kasih, itulah drama dari kami kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.